sama gue Ali Rais di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi bawa Obri di Asco Motorsport nih, di sini alamatnya. Kita hari ini lagi mau ganti coilover. Nah, kebetulan sebelumnya memang kita sudah pakai coilover, tapi kali ini coilovernya akan berbeda. Ya, ini adalah apa ya? Bisa dibilang coilover yang memang dibikin secara khusus, special order. Nah, kita lihat aja seperti apa. Let's go. Seperti yang kalian lihat kemarin, kebetulan pas pemasangan itu pas gue lagi sakit ya. Nah sekarang kita balik lagi, gue mau minta setup ulang, penyesuaian sedikit, dan kita juga sekalian mau ganti selang rem si Obri karena selang remnya bocor. Lu bayangin aja, gue dari rumah ke sini aja sampai 3 botol minyak rem habis. Jadi di Asco Motorsport ini selain jual coilover, dia juga ada jual selang rem dan lain-lain lah ya. Kalian bisa cek di Instagramnya di bawah sini. Fun fact dari coilover terbaru Obri dari Yellow Speed Racing ini adalah ini. Jadi coilover yang kita pakai ini adalah special order high performance shock absorber ya. Jadi yang dimana spek dari coilovernya itu sendiri memang dibikin khusus untuk penggunaan slalom. Nah makanya nih. Nah rencananya kita mau coba abis ini, kita akan cobain Obri, kita akan pakai slalom. Apakah lebih enak dibandingkan dengan coilover sebelumnya? Tungguin aja terus. Jangan lupa pantengin YouTube HSR Wheel. BTW, 150.000 subscriber, kita bagiin 2 set velg. Ayo, jangan lupa suruh semuanya subscribe ya. Kapan lagi cuma nonton video YouTube, cuma komentar bisa dapat velg gratis. Tis. Hah? Ini loh BBK HSR ini. Gue inget banget, ini BBK pertama kali kita cobain itu di sini di Obri ya. Jadi bukan hanya sekedar tampilannya yang kita upgrade, bukan hanya dari fashionnya doang. Disc brake-nya dibikin gede, kalipernya digedein, bukan, tapi juga dari segi performanya juga maksimal banget. Ini udah berapa tahun ya? Berarti udah hampir mau 2 tahun nih kita pakai. Waduh. Ya, jadi kalau misalnya temen-temen suka ngebut-ngebut gitu segala macem, saran gua yang pertama kali lu harus upgrade itu adalah ini. Dari sektor pengeremannya. Nah, ini kalian bisa dapetin di seluruh official store HSR nih. HSR BBK ya. BBK HSR. BBK itu big brake kit. Nah, berarti remnya gede, maklum namanya dikasih makan tuh, lihat ya tuh, ininya bagus dan masih awet, udah 2 tahun gue pakai, memang luar biasa BBK ini. Sama Mas Marshall nih dari Asco. Gimana nih Mas? Kulitnya tambah subur aja lu. Oh iya dong. Si Mas habis isolasi gimana? Tambah subur juga. Tambah subur soalnya makan mulu. Cuman gue semenjak habis sakit tuh jadi capek Mas. Oh iya. Iya. Gak tau, gue juga bingung apa karena dompetnya tipis kali ya? Mungkin. Saya dompetnya tipis kekenyangan terus Mas. Kekenyangan terus, benar. Ini kita habis
ganti selang rem sama setup coilovernya. Mas, ceritain sedikit dong. Kan kemarin gue nggak sempet datang nih. Ini coilover kali ini yang berbeda apa, Mas? Yang berbeda. Nah, ini kan memang tadi ada tulisan tuh, special order. Nah, ya ini kan Mas Aldi Rais kemarin ngomong mau coba ikut slalom. Iya, nah, betul. Kita special orderin karena mau spring rate khusus. Biasa kita kan masukinnya tipenya grand touring itu spring rate untuk touring. Untuk touring, balap touring. Oke. Okay. Iya, nah ini spring rate kan untuk slalom. Ini juga berarti baru pertama kali lu bikin lah ya? Iya. Kita... Tapi base-nya dari yang kita coba dari yang touring, kita refine untuk bisa dengan spring rate yang Mas minta. Oke. Okay. Nah, jadi kalau coilover itu nih juga teman-teman harus tahu ya. Jadi coilover itu juga ada beberapa modelnya. Dalam artian ada yang untuk daily, ada juga yang untuk kompetisi ya istilahnya. Kompetisi, apa? Betul. Kompetisi. Racing lah, racing. Racing untuk racing. Yeah. Nah, kalau beli coilover juga harus tahu juga fungsinya buat apa? Buat balap atau untuk harian? Iya, kalau yang harian dipakai buat balap ya pasti kurang mumpuni. Kurang. Begitupun sebaliknya. Iya. Yang balap dipakai harian itu juga ada kekurangannya. Ya muang. Iya. Nah, pas kita lagi pasang tiba-tiba ada satu mobil datang nih. Nih nih. Ini Fortuner yang lagi viral nih. 2800 cc. Dia ganti apa aja, Mas? Nah, ini pakai lantaran, ini ya? Provender. Ini apa nih? Ini shockbreaker. Nih. Nih Fortuner bagusnya. Ini kok ada ini, Mas? Adjustable. Ini adjustable 4 klik. Yang kemarin ada juga ya, Bu? Ada. Mas pasang juga ada. Saya enggak lihat pasangnya benar, Bu. Ini nah, ini jadi underbrace lah, underbrace. Dia untuk supaya enggak terlalu limbung lah ya. Ya, jadi dia penguat di sasisnya. Oh, kalau yang ini ini balan karam. Balan karam itu dia untuk supaya body roll-nya berkurang. Untuk body roll berkurang. Jadi dia udah ganti shockbreaker, pasang ini juga. Mobilnya pasti enak banget ya. Iya. Secara mobilnya 2800. Secara ini Fortuner yang paling viral nih 2800. Lu enggak ada kepikiran buat beli diesel, Mas? Duitnya masih bensin, Mas. Ya kayaknya anak bensin banget ya. Kapan-kapan kita ajakin ke acara diesel deh. Nah ini lagi udah selesai, tinggal proses pemasangan. Pemasangan apaan lagi? Ban tinggal dipasang. Spuring lagi, Mas? Kita coba dulu. Harusnya sih nggak perlu ya, soalnya kan udah ditanda-tandain tadi ya. Iya. Oke. Banyak juga mobilnya nih. Ini ada juga, ada kakaknya Obri nih, ada Civic. Terus itu di atas ada di apa itu ya? CRV. CRV. Itu di depan yang merah apa tuh, Mas? Accord Euro R. Accord Euro R. Accord Euro R. Dia tuh sama kayak Type R loh ya? Iya, Type R-nya Accord. Type R-nya Accord. Ini nih juga nih. Aduh. Mas, mobil gua kok kotor sih? Lagi ngumpulin debu, Mas, kemarin. Mobil gua. Ini Honda S2000. Nah, ini motornya Obri nih. Dia soalnya basicnya warna kuning juga. Bisa kita bawa sekalian. Oke, kita tunggu nanti hasil pemasangannya. Pokoknya kalau kalian butuh aftermarket segala macem, nah ini nih, Asco Motorsport. Udah terkenal lah, sering masukin banyak barang. Itu di belakang tuh baru pada datang tuh. AKS. Bro biji itu kayaknya saya lihat-lihat kayak knalpot ya? Iya, knalpot. Knalpot, downpipe. Exhaust untuk yang diesel-diesel lah. Katanya dia nggak suka diesel ya? Tapi jualannya buat diesel loh. Jualannya boleh. Jualannya boleh. Ya udah, ntar kita lihat lagi, oke? Baru selesai dicobain nih sama Mas Masal. Gimana, Mas? Aman. Udah enak lagi ya? Udah. Yoi, thank you Mas Masal. Jos, remnya gimana? Udah mantap remnya. Remnya udah gak kayak tadi kan? Iya, udah gak mentok. Udah gak mentok lagi? Ya. Ada bunyi-bunyi lagi gak? Masih ada bunyi gak? Udah enggak. Gak ada ya? Thank you, Mas. Nah, sekarang gue mau cobain sekali jalan pulang. Mas, sekali lagi thank you so much. Iya. Kalau kalian mau cari coilover, spare part, segala macam, Asco Motorsport ini ada Instagram di bawah sini. Segitu dulu video kita kali ini. Gue Aldi Rasul diri. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR. Assalamualaikum, selamat sore semuanya.